Halo guys, hari ini kita akan tutorial mengganti dekal motor dengan cara yang unik. Nah, ini dekalnya udah jelek ya. Kita ganti dekalnya dengan cara yang unik. Ya, saksikan cara saya. Oke, pertama-tama kita robek ini dulu ya. Aduh, lama gini ya. Robek satu-satu lama. Mau cara cepat. Nih, gua tunjukin nih cara yang tercepat untuk merobek dekal lamanya. Oke, tunggu ya sebentar ya, saya ambil alat magicnya. Oke guys, kita akan sulap. Kita ini kayak si Cieng ya, Cieng Bangka Barat ya, kapten pura-pura pasir. Robek ini susah deh dia, harus pakai air dingin. Saya nggak perlu, saya pakai kain ya. Nih, tunjukin. Ada mantranya men. Kalau dulu ya, sekarang ya. Wah, lihat guys, dengan kain ajaib ini udah terbuka dekalnya. Ya, kita lanjutkan memasang dekal yang berbeda dari orang biasa. Oke, saya siap-siap dulu. Nih, kayak gini nih ya. Kalau suruh si Cieng, kapten pura pasir itu, waduh, pakai korek api. Kalau gua enggak, pakai lempar gitu. Mulus kan? Hood grafik. Kalau mau pesen dekal di sini nih, hood grafik. Ya, detail. Potongannya, posisi ya, enggak usah pusing-pusing. Gua pakai lempar aja bisa tuh, pasang dekal. Nanti kita selesaikan yang ini ya, bapaknya pakai lempar-lempar. Aduh, karena korek pasir itu kapten punya itu lemah, dia seperti korek api ya. Itu zaman jadul bilangin pada dia tuh, zaman jadul kalau gua pakai lempar, lempar langsung lengket ya. Aku siap-siap dulu mau yang ini dan yang ini. Oke, kita lempar ya. Oke guys, saya akan tempel dekal ini ke bodi KTM ini dengan cara melempar langsung otomatis lengketnya. Cara saya berbeda dengan Cieng ya, orang nampong kapten kura-kura pasir dia harus pakai kopi api susah-susah. Tapi dekal ini dia akan lengket secara otomatis. Oke ya, ini ya dekalnya. Oke guys, gampang kan? Tinggal lempar, langsung jadi. Oke guys, kita bisa lihat di sini. Sebenarnya ini kita dengan hati-hati menempel dekal ini. Ini semuanya butuh proses guys. Gak segampang yang ada di video. Oke guys, itu hanya settingannya kita
buat editing video ya, pesan-pesan yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman di sini, penonton-penonton kita di sini ya. Enggak ada yang instan di dunia ini, tidak ada yang mudah di dunia ini. Tetap berjuang, semuanya butuh proses. Never give up, never quit. Sukses buat Anda semua. Salam Gaspol.